Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Istana Sri Kinabalu sekali lagi menjadi tumpuan apabila dikatakan mungkin ada pergerakan membabitkan ahli politik di negeri ini pada petang Sabtu. Pergerakan itu dipercayai susulan daripada pengolakan politik yang berlaku di negeri ini selepas Barisan Nasional Sabah mengumumkan untuk menarik sokongan terhadap Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Noor pada Jumaat. Tinjauan sinar harian di pintu masuk istana mendapati setakat ini belum ada sebarang kenderaan yang memasuki pintu istana setakat jam 3 petang. Bagaimanapun, sebahagian pengamal media yang mula berkumpul seawal jam 12 tengah hari bagi mengikuti perkembangan semasa yang berlaku di Istana Sri Kinabalu. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Sin Dumin, Datuk Dr. Yusof Yaakob bagaimanapun berkata, "Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih."